saya telah laporkan ke Presiden Kabinet bahwa dalam 24 bulan kita akan punya mungkin sampai dengan 50 kapal perang yang siap tempur. Jadi ini termasuk terutama adalah refurbishment kapal-kapal yang ada. Jadi memang banyak yang sekarang sudah susah, tidak bisa diperbaiki, ya kita laporkan apa adanya daripada kita pelihara yang tidak bisa kita rawat, tapi yang bisa dirawat akan kita operasionalkan. Dan saya kira ini juga dukungan dari Komisi 1 yang sangat kuat. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.